pakai ukuran yang sama ya. Ukuran matanya 36 juga 36. Jadi pakai standarnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Pada kesempatan pagi ini mau tutorial ganti gear set ya. Honda Legenda 2. Ini gearnya. Langsung aja. Pakai kunci 17 ya. Ompong langsung aja. Lubangnya dimasukin lagi ya biar gampang. Pakai T12. Thank you.
ukuran yang sama ya. Ukuran matanya 36 juga 36. Jadi pakai standar yang aja. Nantinya di selang-seling ya. Sekarang roket depan lanjut pakai obengnya. Kayaknya dilepas dulu ini lah. Buat buka covernya ternyata dicopot dulu ya, buat tape-nya cuman kendorin sih nggak dicopot. Copot guys, kita nyangkut ini ya, kita ya buka pakai kunci 12. Ini buat bukanya dimasukin gigi. Ketin ya. Oi. Ini bekasnya ya. Ini yang baru, giginya sama ukuran 14. 14 36. Langsung aja pasang. Buat masang kancingnya dimasukin ke asnya kemudian diputer ya. Muternya dipasin sama lubang bautnya. Masuk, tinggal diangkurin, diputer.
Kurang satu mata ya berarti. Buat masangnya yang ada belahannya tuh ada ke belakang ya, yang lurus ke depan ini ya. Buat setor rantainya ini kan ada dari jari setelan, kalau sini dua, sebelah kanan juga dua ya. Satu, dua, tiga ya. Sebelah kanan juga harus tiga. Iya, udah sama ya. Udah sama, kita kencangin dulu. Thank you.
Sudah selesai ya. Demikian tutorial penggantian gear set Honda Legenda. Ukuran standar 14/36. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.